Pemirsa, memperingati Hari Guru, guru honorer di Kabupaten Muaro Jambi keluhkan gaji yang hanya Rp600.000 setiap bulannya. Hal ini membuat para guru honorer bekerja paruh waktu di luar. Pada momentum Hari Guru ini, para guru berharap adanya peningkatan kesejahteraan mereka. Pertama, 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional di seluruh pelosok tanah air, termasuk di Kabupaten Muaro Jambi. Pada momentum Hari Guru ini, para guru berharap adanya peningkatan kesejahteraan mereka. Salah seorang guru honorer di Muaro Jambi, Mursalim, menyampaikan, pendidikan merupakan pondasi dari sumber daya manusia bagi bangsa ini. Melalui pendidikan yang baik, diharapkan akan dapat melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Namun sayangnya, tugas mulia guru sebagai pendidik terkadang terbebani dengan persoalan kesejahteraan dalam kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Persoalan tersebut seharusnya tidak menjadi beban pikiran mereka, karena mereka merupakan garda terdepan dalam mewujudkan generasi emas yang handal. Bertepatan di Hari Guru Nasional 2023, para guru di Kabupaten Muaro Jambi berharap adanya peningkatan kesejahteraan. Harapan adanya peningkatan kesejahteraan ini disampaikan oleh salah seorang guru yang masih berstatus honorer di Muaro Jambi. Soal kesejahteraan, pemerintah diharapkan dapat mewujudkan keinginan para guru. Menuntut kualitas pendidikan yang baik juga seharusnya memperhatikan kesejahteraan bagi tenaga pengajarnya. Harapan kami selaku guru honor, khususnya yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, semoga ke depan ada kepastian untuk guru honor untuk guna mensejahterakan para guru yang ada di Kabupaten Muaro Jambi ya. Tentunya ini juga mewakili daripada rekan-rekan guru yang ada se-Indonesia. Seperti tahun ini ada pembukaan penerimaan P3K, namun formasinya sangat sedikit untuk guru formasi umum, cuma satu di Kementerian Agama Provinsi Jambi. Harapan kami ke depan kalau memang P3K ini terus berlanjut, lebih banyak formasi penerimaan guru P3K yang ada di Kementerian Agama ini. Bagi guru yang masih berstatus honorer di Muaro Jambi, mendapatkan penghasilan Rp600.000 per bulan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Para guru, terutama bagi mereka seorang ayah, menjadi tulang punggung keluarga. Harus melakukan pekerjaan sampingan setelah pulang dari tugas mulia. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.